Dilaksanakan apa namanya dasar dari nah adanya
Yang kelima,
itu mengaku bukan gue atau Allah sudah salah. Wahyinya nanti banyak sudah. Nah, sampai dia lagi itu bisa tamat, dan ia tidak ikutan tamat sampai dia nanti itu. Semasa tapi hidup ada kerasnya sampai meninggal bahasa hati syukur nabi sudah sampai dia. Walaupun dalam keadaan seperti apapun dalam sampai dia, kita tamat dan jawab. Coba. Dunia sedar. Kemudian ada sebagian sunnah yang diikuti makhluk, yaitu 22 bakalan. Ya, 22 bakalan. Apa aja tuh? 10 daripadanya sunnah Muhammadah atau di waktu Nabi mengerjakan, yaitu 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan yang bukan rakaat, yang bukan rakaat itu 2 rakaat. Ditambah sebelum subuh 2 rakaat sesudahnya, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Ini yang kita perlu mengetahui sunnah muakkad digawe. Nah, sini asar dekatnya, jadi jangan salah. Kemudian kopiah maghrib adalah buka kopiahnya sesudah. Nah, itu dari Rasulullah 22 rakaat ditambah 5 artinya berapa sudah? 28. Tambah lagi sholat sunnah nama lainnya, sunnah kajar, sunnah tahajud, sunnah tasbih, tambah lagi sunnah duha. Sebenarnya kalau mencapai atau mencukupi daripada 50 rakaat. Berdasarkan contoh Nabi Muhammad SAW, sebelum 5 waktu adalah 50. Awal 5 waktu itu derajat ketiga namanya ketiga. Apalagi sampai 50 seperti Nabi Muhammad kita 50 ya. Nah, jadi sholat itu ada 6 buah. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, dan salat sunnah muakkad yang baik muakkad yang disebutkan dari 22 rakaat. Sedikit-sedikit kembali kita. Insyaallah kita akan ada yaitu masalah sebagai sunnah muakkad yang tiada mengikuti fardu. Insyaallah kita akan ada umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.